Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah bersama-sama kita saksikan pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf telah mengumumkan secara resmi jajaran struktural Suriah dan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Nyai Hajah Masriah Anfa yang ditunjuk sebagai Akwan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, satu dari 11 wanita yang terpilih saat ini yang duduk di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan pengasuh sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Cirebon yang telah memiliki 1.300 santri. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada beliau. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas besarnya ke depan. Dari saya, Ade Rahmat, Akwan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Cirebon dan juga sebagai admin Digital Kartanu Kota Cilegon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.